بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan umumkan bahawa tarikh untuk mencerap anak bulan Ramadan ialah pada hari Rabu ini 29 Syawal pada 44 Hijriah bersamaan 22 Mac 2023 di semua tempat yang telah pun ditetapkan dan disetujui oleh raja-raja baik. Jadi kalau mengikut kiraan insyaAllah kita akan berpuasa pada hari Khamis 23 Mac 1 Ramadan dan pada 23 Mac 2 Ramadan malam selepas sihat malam dan kita dah mula dan mengerjakan sihat Tarawih. Jadi kita harapkan semoga ini menjadi kenyataan dan kita berpegang dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibacakan sebentar tadi. Kita berpuasa apabila kita melihat apabila sakit ni dilihat anak bulan Ramadan dan kita berhari-hari pun bila sakit dilihat anak bulan Syawal dan sekiranya dia tidak mampu maka disempurnakan tempoh bulan Syaban dan Ramadan itu menjadi 30 hari. Walaupun pun ya, kita semua tahu bahawa 30 Syaban itu adalah hari hari Syab, salah satu hari yang diharamkan berpuasa sunat. Kalaulah misalnya ini Syaban itu hidup, Syaban itu adalah hari 30 Syaban itu adalah hari diharamkan berpuasa melainkan mereka yang berpuasa sebulan dengan bulan Syaban. Kalau pergi dulu lagi dia puasa marathon satu orang buku dulu sihat-sihat buku dulu dia puasa 3 bulan kan? Saya ingat arwah dia selesai dia puasa 3 bulan tak pernah tinggal 3 bulan ni berjab Syaban Ramadan sampai Ramadan tahun akhir dia meninggal dia yang mungkin kalau kita renung kembali itulah petanda di masa itu kita dah lupa kan jadi masuk Ramadan 2 minggu sakit jadi tertinggal lah 2 minggu puasa Ramadan Ramadan Syaban dengan untuk Syaban tu Ramadan mereka mungkin ialah menurunkan stamina lah kurang tapi kalau kita reflect balik sebenarnya itu kan sebenarnya bukan pasal stamina memang Allah Ta'ala nak tunjukkan ayat ni semakin sampai ke penghujung mana tak lama raja tak lama kan tidur jadi tahun akhir itu itulah beliau tinggal puasa dan sebagainya yang wajib pula yang cukup kan wajib Syaban tu sunat ke tapi orang dulu ada kan? Jadi kalau lah ada di antara kita yang berpuasa bulan Syaban sebulan genap maka kita pun Syaban tu dibolehkan meneruskan puasa Syaban tu semua ada yang pun kepada kita tak perlu haram pula puasa-puasa musim kalau ikutkan kalender itu mengikut pandangan yang disampaikan oleh Ustaz kan kami Adam kepada kami baru ni waktu misalnya bulan itu waktu nak maghrib itu adalah bulan itu dah matang maksudnya pada cerah itu insyaAllah 99% akan nampak